Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambung lagi. Kita sampai kepada nombor 9. Nombor 10 tambah rukun fi'li dengan sengaja. Jadi kita dah sebut sebenarnya berulang kali sebelum ini dalam soalan-soalan sebelum ini pada juga. Ini sengaja-sengaja je kita rukuk dua kali macam tu. Kita dah rukuk, kita rukuk lagi. Contoh ni, saya sengaja. Okey, itu memang membatalkan solat. Masuk ke situ tu memang dalam keadaan yang dalam keadaan sengaja lah, dalam keadaan sengaja. Sengaja tu maksudnya kita tahu dan kita memang kita sengaja. Okey. Tapi kalau kita tidak sengaja, nanti cerita lain. Okey. Dan kalau kita contohnya kita rokok, kita iktidal, lepas tu kita tunduk balik tapi dengan tujuan untuk ada bunuh ular kat depan kita contohnya. Kita tunduk. Yang tu tak batal lah. Dari mana kita tunduk tu, kalau terukuk, tunduk untuk bunuh lah. Jadi tak ada salah lah. Okay, yang ke 11, mendahului imam dengan dua rukun fi'li ataupun ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Maksudlah ke 12. Okay, apa dia? Solat akan batal kalau orang yang makmum semayang lebih cepat daripada imam dengan dua rukun fi'li. Lebih cepat daripada dua rukun fi'li. Pernah berlaku satu keadaan waktu biasanya orang akan baca surah sajadah pada hari Jumaat, tapi dia baca surah sajadah bukan pada hari Jumaat, waktu subuh. Jadi dia sujud sajadah waktu, tapi dia sujud tu pun dia tersalah tempat sujud. Lepas tu pada tempat yang betul tu dia sujud balik. Okay. Kemudian dia sah, tak ada salah. Okay. Dan sujud dia yang kedua tu yang betul lah kan. Dan memang dia sujud pada tempat yang betul. Sujud pada tempat yang pertama tu dia kira buat satu benda yang dalam keadaan tak sengaja, dalam keadaan tak tahu, dalam keadaan tak sengaja, maka dia perlu sujud sama. Dia perlu sujud sama. Okay. Seterusnya, yang tadi tu, lebih cepat ataupun lebih lambat daripada imam, dua rukun fi'li. Dia sujud, imam mesti diri contohnya. Dia sujud, imam mesti diri. Maksudnya dah lebih daripada dua rukun kan? Okey. Ataupun satu lagi cara dia, dia rukuk, imam mesti diri. Imam rukuk, dia bangun. Dia tidak. Belum memang rukuk, dia tidak. Imam baru nak tidak, dia sujud. Dia main kejar-kejar dengan imam. Okay, kalau dia main kejar-kejar dengan imam macam tu, maka batal juga. Lebih daripada dua kali, maka batal. Okay. Lambat, macam kita dah sebut semalam. Panjang lebar kita dah cerita pasal kalau orang yang lambat macam mana. Macam semalam, kami, sebab kami tak boleh nak jamaah, tak boleh kasar. So kami niat isyak. Okay. Tapi Ustaz Azman dia semayang maghrib. Okay. So lepas dia tahiyat akhir, sebab kami ni isyak, tambah satu rakaat ni. Tak, kiranya saya tak continue bersama Ustaz Azman. Dia tahiyat akhir tu, saya terbangun. Ingat ke dia bangun? Jadi kami bangun, rupanya dia tahiyat akhir dia punya. Jadi kita dah terputus daripada Jumaah kita. Okey. Tu ke putus Jumaah ke mendahului imam? Tak. Tu kau mendahului kan, pasal dia tak bangun kan, lepas tu? Ada tak? Imam. Dah kan? Kita dah rupa-rupa imam lah kan? Dah pisah dengan imam. Sebab ustaz dah atas yakin. Faham ke tidak ni? Kau belakang faham? Dia tak tahu kata imam tu semayang maghrib. Dia ingat imam semayang isyak. Jadi bila rakaat ketiga, imam duduk. Dia bangun. Pasal dia semayang isyak. Jadi imam duduk kan? Pasal imam buat tahiyat akhir lah. Kan? Saya dulu duduk rakaat ketiga masa dia semayang maghrib. Jadi dia dah bangun ke atas. Dia bangun ke atas, dia diam faraqah dari imam je. Kalau
waktu dia sembahyang tu, sebab tak tahu imam sembahyang maghrib atau jam apa, jam tadi atau takhir kan. So macam mana imam buat jamak takhir juga, bukan dia maghrib tu. So kalau yang kita sebagai makmum ni niat sebagai isyak ni, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tiga rekaan tu boleh. So kayaknya sesudah bangun tu, sembahyang baru tu niat isyak kat tu. Rakaat keempat tu kan? Betul. Kayaknya kita sembahyang isyak saja kan? Kita tak kan? Ini untuk yang kasar kak. Yang kasar. Oh, yang kasar. Dia orang pun sama. Dia tak tahu je. Kasar sepatutnya kita kena tahu imam sembahyang apa. Terutama sekali imam nak sembahyang 2 ke, imam nak sembahyang 3 ke, imam nak sembahyang 4 ke, kita biar tahu. Kalau kita tak tahu, kita sembahyang sempurna je, nak sembahyang kasar. Itu jaga dia. Tapi kalau imam tu jenis memang biasanya kasar. Contohnya macam kat sini kan, sembahyang musafir kan, biasanya kasar. Kita pun tak tahu kata imam nak tamam. Contohnya, imam nak sempurna, imam nak sembahyang 4, kita ingat imam sembahyang 2 lah. Kita pun sembahyang 2. Kata imam naik agak ketiga, imam naik agak ketiga, kita bagi salam. Kita kita dengan imam. Ha, tak salah. Kita dengan imam. Kalau kita tempat yang memang bercampur-campur, antara orang musafir dan orang tak musafir, kita pun tak tahu. Jadi musafir ke tidak? Tak tahu pun. Adalah beberapa orang musafir, beberapa orang tak musafir. Contohlah kita kat sini ni. Kita kat sini ni mungkin kita tak kenal satu sama lain. Kita tak tahu siapa yang musafir, siapa yang tak. Kita tengok muka dia ni tak kenal lah. Jadi orang sini ke orang jauh? Tak tahu kan contohnya? Tak tahu dia dulu macam bukan jauh. Orang jauh. Tak tahu mana satu. Jadi kita jangan sembahyang tamam. Jangan sembahyang kosong. Kita sembahyang tamam lah, yang sempurna. Tapi kalau kita dah tahu, contohnya tengok Ustaz Azman jadi imam, Ustaz Azman confirm dah musafir. Nah, kita tahu dah. Jadi boleh lah kita niat kosong sekali. Tengok-tengok dia tak kosong pula dah, kita pergi sana. Tapi okay, yang tak sah tu kalau kita dah tahu yang dia tu nak sempurna, kita pergi sembahyang kosong pula, hari memang tak sah. Tanya tu. Ya. Yeah. Satu grup ni pergi musafir. And then tubuh dia dah sembahyang, and then belakang ni tengah ambil wuduk lambat sikit ni, dia masuk. Dia tak tahu solat apa. Solat maghrib ke isyak ke? Situ macam mana keadaan? Waktu tu waktu maghrib ke isyak? Salah, dia tak boleh kisah. Dia ada. Asal kalau waktu maghrib, dia kena sembahyang maghrib dulu. Kalau takdim, dia tak boleh sembahyang isyak dulu. Dia kena sembahyang maghrib dulu. Okay, jadi nak tak nak, dia kena sembahyang maghrib lah. Tak kira lah imam tu sembahyang maghrib ke, imam tu sembahyang isyak ke, dia kena sembahyang maghrib juga. Dia tak boleh sembahyang isyak. Kalau tak akhir, boleh pilih kan? Sekarang dia tak tahu. Ada satu ni, imam tengah sembahyang isyak ke sembahyang maghrib ni. Nak mudah ni macam ni? Mudah ni sembahyang maghrib. Pasal apa? Maghrib tiga rekat. Maghrib sempurna, confirm maghrib sempurna. Yang sempurna boleh sembahyang dengan orang yang kosar. Yang kosar tak disembahyang dengan sempurna. Jadi, sembahyang maghrib lah. Ini semalam anda buat gitu. Semalam anda masuk, imam Ustaz Azman dah takbir lah. Anda pun tak tahu, maghrib tu insya. Anda masuk, ada sembahyang maghrib tu. Tengok-tengok memang ada sembahyang maghrib pun. Okey, terus salah. Jadi betul yang anda buat. Tapi kalau dia kebetulan dia kata waktu tu dia tengah sembahyang isyak, kita sembahyang maghrib, apa masalah dia? Tambah je lah turun kaki. Dia bagi salam, kita tambah turun kaki. Jadi kita tak ada rugi apa pun. Cuma lepas tu dia nak sembahyang maghrib, kita tak bolehlah sembahyangkan dia. Kalau dia nak sembahyang, ayolah dia nak sembahyang maghrib, kita sembahyang isyak kan. Tak bolehlah, masa kita sembahyang 2, dia sembahyang 3. Tak bolehlah, dia sembahyang 3, imam sembahyang 3, kita tak sembahyang 2. Kalau saya sahaja lah. Kita nak kosak, tapi kita ikut jemaah asal ni. Jemaah asal tu jemaah tempatan. So dia sebagai contoh isyak. Maka keempat pun kita masuk contohnya. Kayaknya kita masuk dari awal. Tak boleh lah kosak. Tak boleh kosak, pernah. Tak boleh, tak ada kosak. Kosak tak boleh ikut tamam. Yang tamam, yang sempurna. Walaupun kita masuk rakaat keempat. Macam kosong rakaat keempat, okey ni rasa. Sekaja kita tunggu. Rakaat keempat masuk. Okey. Ada rakaat ketiga kita masuk kan. Habis sama-sama kata. Tak boleh. Walaupun kita masuk rakaat keempat, kita kena sembahyang 4 juga. Kalau imam sembahyang 4.
Okey. Dia syarat dia kalau iman sembahyang sempurna kita tak boleh sembahyang qasar. Kita dah tahu kan memang tu memang iman batal kan. Iman tu batal takkan tiba-tiba nak qasar pula. Yang kita sebut tadi boleh kalau iman tu memang qasar biasanya. Kali dia tak qasar. Ah ha, yang itu baru kita boleh membarakah dengan dia. Kita pisah lah dengan dia. Kita bagi salah je lah. Okay, yang ni berlaku dalam khidmat kita ni. Alhamdulillah, ada juga berlaku. Jadi kita ada juga. Tahu juga, mikir juga kan apa apa dia punya penyelesaian dia. Ada salah ni? Ini dah jauh lah, lari berapa topik. Bukan semain jamak, tapi tak apalah. Pasal nanti kan kerja lagi jamak, tak apa, tak sempat lah. Semalam nak tanya pasal yang guru mendahului tu. Okay. Dia kes dia macam mana kalau orang tu macam contoh muslim dia tak nampak dia tak tahu dia mendahului. Lepas yang kes yang orang waktu tu dah rakaat akhir imam sebenarnya dah apa, sujud pertama. Masa orang ada orang yang lain masuk tu dia sebut Allah kuat kuat kan. Yeah. Jadi dia pun bawa kan? Sebenarnya kan. Ha, tapi pasal bukan dengan sengaja. Dia tak sengaja kan? Sengaja. Maka pertama sekali kita kalau dua maknanya lebih daripada dua rukun, maknanya tiga rukun barulah batal. Kalau setakat satu rukun tak batal, cuma berdosa atau tak berdosa. Kalau sengaja berdosa, haram hukum dia. Haram kita mendahului imam. Bukan yang haram. Tapi tak batal solat. Kalau tak sengaja, tak adalah berdosa. Pasal tak tahu. Dia tersilap dengan dia dah kebik, oi, dah rukuk, dia pun rukuk. Kali eh, bukan tak rukuk lagi. Tak sengaja kan? Tak sengaja tak akan. Tak sengaja tak berdosa. Tak, untuk yang kini lebih dua rukun kan? So maksudnya dia memang siap, dia tak kat belakang tak pasang. Dia kan memang dia macam mana continuously lah. Imam bangun ingatkan untuk diri sujud. Maksud tak? Tak, tak. Dia jadi lebih daripada dua tu. Kan dia tak sengaja Tak tak. Dia kalau lebih daripada dua, walaupun tak sengaja dia boleh batal jemaah. Batal jemaah tapi solat tak? Batal jemaah. Kau tak solat? Okey, jadi sebenarnya ini yang kita sebutkan sebelum daripada ni. Imam bila takbir tu, takbir tu dicukupi kena bezakan antara takbir berdiri, takbir rokok, takbir tidak, takbir sujud dan sebagainya. Takbir sujud biarlah panjang, janganlah takbir sujud pendek atau takbir duduk. Itu peranan imam satu. Yang kedua je, kalau kita sembahyang dalam surau, makmum wanita dia mesti boleh nampak orang yang nampak imam. Sama dia nampak imam terus, ataupun dia nampak orang yang nampak imam, ataupun orang yang nampak orang yang nampak imam. Dan seterusnya lah. Okay? At least dia nampak sah yang terakhir sekali. Bagi boleh nampak. Jadi dia takkan tertukar macam tu lah banyak kali sangat. Kalau dia tersilap pun, kena silap sekali je. Lepas tu dia dah ternampak kan. Cuma belakang sekali, rupanya belum lagi bergerak. Dalam kes kat Jepun ni, Ustaz. Masjid dalam keadaan sempit. Perempuan sampai ke tahap terpaksa tingkat dua ataupun di bilik belakang. Dan lagi satu tambah pula dengan keadaan yang masyarakat lain yang dia sampai ke tahap dia tak boleh langsung nampak perempuan dalam masjid. Dia akan marah orang Bangladesh, Pakistan ni semua. Dia tak boleh. Jadi dia kalau boleh tu perempuan jangan datang masjid lah. Elok lagi elok. Ini macam mana? Pergi belajar sama ke Jepun tak apa kan? Tak tahu. Tapi dia memang syadid lah. Ni jenis orang-orang Pakistan, Bangladesh ni. Taliban dia. Tablik kan? Tablik. Okay, kaedah lagi ni je. Masjid, dia berbeza dengan surau eh. Masjid, dia boleh walaupun tak nampak. Di surau, mesti nampak. Tapi bukan surau, maknanya selain daripada masjid. Okay, masjid tak apa tak nampak. Tapi masjid ada syarat lain. Syarat masjid adalah dia boleh sampai ke tempat imam. Accessible. Boleh? Kalau dia nak berjalan, kalau dia berjalan lah, macam tadi kita jalan sikit-sikit tu kan. Dia boleh sampai pada tempat imam. Walaupun dengan buka pintu. Ya, yeah, yeah. Pintu jangan kunci. Pintu jangan kunci. Kalau pintu kunci tak boleh. Kita sliding. Sliding nanti boleh? Nanti datang nanti tanya. Boleh? Renovik ke? Walaupun tak nampak. Aku makan. Okay. Jelas eh? Itu okay. Kalau tiba-tiba mikrofon imam rosak. Selalu tu Ustaz. Kalau dah dia pun tak dapat dengar dan dia tak tahu dah pergerakan imam, maka dia putuskan jemaah dengan imam. Itu je, senang je.
Salah satu daripada syarat berjemaah adalah ayya'lama intiqadatil imam, dia kata. Mengetahui pergerakan dan perubahan imam. Imam bergerak kena tahu. Kalau tak tahu pergerakan imam, maka macam mana kita sembahyang imam tu? Okey. Sepatutnya kalau mikrofon rosak, orang yang paling belakang sekali yang tak jauh daripada bilik musimat tu, dia tolong angkatkan suara. Dia tolong jadi speaker untuk imam tu. Ha? Tolong jadi speaker tau kan? Ha, jadi imam sebab Allah Akbar, dia pun sebab Allah Akbar kat belakang. Dia kuatkan suara imam tu. Ha, dia kena memahami lah, tolong-menolong kan? Ha, tapi kalau dia pun tak faham, ataupun dia pun duduk jauh juga ke depan, tak dengar juga, kalau dia menjerit pun tak dengar juga kat belakang tu, mikrofon dah rosak, maka apa yang boleh makmum buat kat belakang, makmum wanita? Putuskan, imam dengan imam tu tak payah. Tengah diam, imam dia pahal ke imam dia diam, lepas ni mikrofon rosak. Ha, kita tu tunggu lah, mati ke ni. Ha. Tukar je lah, bergerakkan, tukar terus. Memfarakah dengan imam tu. Boleh buat imam baru ni tak? Sorang-sorang lah. Sorang-sorang, yang terbaiknya sorang-sorang. Ada juga pergerakan jemaah mengatakan boleh untuk memilih seorang imam yang baru. Dia banyak disambung je lah. Kaitan dengan solat ni kan, macam kami ada macam pergi ke masjid-masjid lain untuk buat donation dan segalanya. Tiba-tiba pergi satu masjid ni, ada gambar Mirza Ghulam Ahmad. Muhammadiyah. Jadi kita tak tahu dia ni Ahmadiyah. Jadi kita tak tahu dia ni Ahmadiyah atau tidak. Tapi masjid tu memang ada poster tu lah. Ada poster tu tak payahlah. Memang confirm semayang Jumaat kita semua. Tak boleh. Tak ada semayang hari tu. Tak sah semayang Jumaat dekat Ahmadiyah. Ada Nagoya. Nagoya ada masjid Ahmadiyah. Tak ada ni. Bukan kata saya buat, saya cuma dengan imam ni pun tak boleh. Minato. Oh ya, Ahmadiyah ulama saya sepakat mengatakan telah kafir. Dia bukan setakat dia sesat. Sesat ini boleh tarik balik ni. Dia jadi sesat terjun gaung tu masuk. Pasal apa? Mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kafir lah bila dia kata dia nabi lagi lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Potong. Minato Port potong. Minato Port tak ada dalam list. Pernah ke saya situ? Pernah. Sebab kami buat donation tu pergi mana-mana masjid tiba-tiba. Tiba masuk masjid tu tiba ada poster tu. Kenal pula gambar. Gambar tu dia nama. Tulis, tak. Ada Pakistan tu kita. Ada Pakistan tu kita. Begitu ni Mirza Ghulam Ahmad ni. Yang sama ni lah yang okey lah dia punya. Dia tahu lah orang tu salah. Dia tahu lah itu Mirza Ghulam Ahmad. Betul lah. Memang kalau pengikut Mirza Ghulam Ahmad ni memang biasa digantung dia punya gambar tu. Saya bagi dia Mirza Ghulam Ahmad ni adalah nabi. Dan dia orang ni disponsor the British. Betul. Dia orang British yang sponsor. Sebab dia orang kaya. Sebab dia orang ke mana-mana. Kat mana-mana dia boleh. Dia orang boleh buat masjid. Kat mana dia boleh buat masjid? Sebab dia orang nak ada duit. Dekat Singapura boleh buat masjid. Padahal Singapura tu mahal buat masjid. Tanah mahal. Boleh pula buat masjid kat Singapura. Okay. Dekat Malaysia banyak. Kat Sabah pun dia ada. Yang bawa British. Yang bawa missionary British. Missionary British yang bawa. Pelajaran Fadiyah ni di Sabah. Ada dalam YouTube. Kemudiannya asalnya Mirza Ghulam Ahmad ni seorang yang pakar resident Quran, hafal Quran dan hafal hadis banyak. Mirza Ghulam Ahmad ni bukan orang sembarangan juga. Tapi dia akhirnya dia jadi sesat dan dia senang ceritanya macam kena beli dengan British lah. Masa antara fatwa dia ketika tu adalah haram menentang British. Haram menentang British kerana British adalah ulil amri dia. Jadi haram lawan. Bila haram lawan British, British pun suka lah. Bodoh lah British. Ada orang cakap macam ni, dia pun bayar. Okay. Akhir sekali, cuma satu je lah. Nabi-Nabi ni biasanya dikebumikan di tempat dia meninggal dunia. Tapi Mirza Ghulam Ahmad tak dikebumikan di tempat dia meninggal. Pasal apa? Dia meninggal dalam bilik air. Dia meninggal dalam bilik air. Betul. Dia jatuh dalam bilik air, meninggal. Mirza Ghulam Ahmad ni. Jadi pengikut dia pun tak sampai hati nak tanam dekat situ. Dia tak dapat lain. Ini memang kisah benar. Memang kisah benar.
Ha, dia meninggal Nabi Ayub. Pasal Nabi-Nabi semuanya dikebumikan di tempat dia meninggal. Nabi SAW meninggal di mana? Di rumah Sayyidah Aisyah. Di situlah Nabi Muhammad SAW dikebumikan. Dan memang Nabi-Nabi semuanya begitu. Nabi dikebumikan di tempat dia meninggal. Nabi Zakul Ahmad kalau betul mengikut dia kata dia Nabi, kena kebumikan dekat Bukit Air tu lah. Tak boleh lah. Pasal mengikut dia dah jadi botak. Macam mana? Solat dekat masjid dia. Solat masjid tu boleh lah. Semayang dengan pengikut dia tu tak boleh. Kalau pengikut dia jadi imam tu tak boleh. Masjid tak apalah, suci kan. Setiap tempat yang suci boleh. Jadi walaupun kita tak tahu imam, tapi kalau dah imam tu nah, kalau imam dia masjid tu akan nak pilih tak nama masjid tu ni. I'm sorry. Wah. Jemput tak ada illusion trick. Okay, dia memang ajaran Qadiani ni antara ajaran yang bahaya. Pasal dia dapat sponsor besar banyak. Dan juga kalau kita larang, nanti dia akan bawa benda ni kepada hak asasi manusia dan sebagainya lah. Macam kalau dengan Syiah juga, dia bawa dia ajaran ni hak asasi manusia. Kami ada hak untuk mengamalkan agama kami. Dia begitu lah. Ada satu kitab Jodoh Al-Qadiani. Betul-betul satu kitab pasal Qadiani saja. Yang ditulis oleh Syekh Abu Al-A'la Al-Maududi. Dia tulis satu kitab cerita pasal Qadiani. Cerita pasal Qadiani dan sangat menarik kitab tu. Dia cerita sejarah Qadiani ni macam mana dia punya surat-surat dengan Qadiani ni, apa dia punya, macam mana dia bertembung dengan Qadiani dan sebagainya lah. Pasal memang jadi berlaku di India, Pakistan ni. Di sana lah, kawasan sana. Okay. Nombor 12, niat untuk memutuskan solat. Hanya niat nak keluar daripada solat sama ada sekarang ataupun sekejap lagi. Batal juga. Hanya dia dah sembahyang 2 rakaat dah, dia kata tidak, ketiga tu dah batal kan. Batal juga solat dia. Ataupun yang ke-13 tadi, dia memutuskan, Dia mensyaratkan berhenti solat pada dia jadi 14. Okay, dia niat ataupun dia mengikat untuk memutuskan solat dengan sebab terjadinya sesuatu. Contohnya dia kata, kalau kawan aku balik, aku batalkan solat aku. Batal solat ketika itu juga. Bukan tunggu kawan balik, kau batal. Okay? Masa dia dah niat gitu dah. Dia macam talak. Macam talak akhirnya kan. Tapi talak tunggu benda tu laku pun jatuh. Okay? Ini tidak. Ini tak tunggu benda tu laku. Dia niat jatuh je dah jadi lah. Pasal dia kata, kalau kawan aku balik, aku berhenti semayang. Pasal nanti nak buka pintu contohnya. Contohnya, tapi korang kat Jepun pintu tak kunci kan? Kalau kat Malaysia lah contohnya. Jadi, tak kunci pintu. Kunci pintu lah. Jadi, kalau kawan datang, nanti kita tekan bel kesian pula. Jadi, apa, kalau kawan aku datang, aku berhenti lah solat. Okay, jadi, waktu tu lagi dia dah tidak niat macam tu, maka batal solat. Tak tunggu kawan dia tekan bel. Niat sebelum semayang? Semayang tak sah. Ha, macam dia dah niat waktu nak semayang tu, aku semayang Zuhur. Kalau tak lah, tapi kejap lagi kalau kawan aku datang, aku berhenti lah. Tak sah semayang. Tak sah semayang. Niat tu boleh cancel tak? Waktu tu juga dah batal, dia dah cancel je ni. Tapi maksudnya yang kasi niat lah niat berbeza dengan monolog dalam diri. Oh, monolog lain. Okay, monolog diri ni lain. Jadi siapa? Macam kalau kawan aku balik aku nak batalkan ke tidak eh? Ayalah nanti kau datang tak solat aku ni kan. Fikir-fikir macam tu je kan. Ha, itu tak. Niat. Okey. Kena ada problem dengan Pak Alas kat Mestilah tu. Sebab dia ni, dia nak jadi imam kan. Tapi dia punya pakaian memang tak proper lah. Contohnya, dia punya belakang ni aku dah duduk suka asyik kuih tak sih. Lepas tu dia macam mana pun dia nak jadi imam kan. Lepas sana ada lah pengalaman niat macam tadi lah. Nak niat kalau dah benda tu ternampak dan sebagainya, nak akan batalkan. So, saudara tu memang batal lah. Dia bukan macam tu. Dia sepatutnya begini. Kita tak niat yang kita akan batalkan solat kalau nampak macam tu. Yang sebenarnya dalam hati kita dah tahu dah. Kalau dia punya solat terbatal, maka aku jadi putus solat tadi. Itu bukan maknanya kita nak batalkan solat. Maknanya memang batal jemaah dengan sudut. Memang secara otomatik. Kita pun tahu. Jauh di sudut hati kita, kalau ada imam batal, kita batal lah.
putuslah kita punya jemaah dengan dia. Ustaz, untuk kes contoh kita nak keluar mufarakah dengan dia, tapi kita still kita baca kita punya, tapi kita still ikut pergerakan dia. Boleh dengan syarat kita tak buat satu benda yang batalkan solat. Antara yang benda yang batalkan solat adalah diam dengan sengaja tak buat apa. Contohnya dia tengah baca Fatihah, kita diam itu dia tenang. Batal solat lagi. Walaupun sembahyang seorang. Yalah. Dia tak terbenar pun seorang. Kalau kita sembahyang jemaah tak putus, tak batal pasal. Pasal dia tengah baca Fatihah memang dia sebenarnya kita berhenti diam. Diam tengah. Ini sekarang kita sembahyang seorang kan? Yang kita diam buat apa? Itu yang boleh batalkan sebenarnya. Okey. Jadi ada satu lagi yang ke seterusnya, iaitu kita berasa ragu-ragu. Tengok slide berikutnya ada tak? Oh, tak ada. Ada dah. Ada buah ragu-ragu. Last sekali. Oh, ragu dalam memberhentikannya. Lain dia kata. Ragu dalam memberhentikan maknanya kita bukan ragu. Maknanya kita kita dah fikir, nak berhenti ke tak? Nak berhenti ke tak? Dia lain dengan yang tadi yang sebut eh? Yang tadi tu, kalau kawan aku datang, aku ingat abatakan solat, tak bayarlah. Kena letak dalam hati macam tu ni kan? Itu tak apa. Tapi kalau sekarang ni, aku nak batal ke tidak? Batal ke tidak? Uish, rasa macam nak batal ni. Niat, memang dalam hati tu gitu. Taradud lah, dia jadi pertemuan yang madasyat dalam kepala dia kan? Batal ni, batal ni. Kena pula dengar gol pula. Batal apa sekolah, tahu sekolah. Okay, jadi waktu tu batal solat. Cool. Ke dalam solat tu kita tahan nak ikut. Lepas tu tiba-tiba dia tak keluar dekat dubur. Tapi dia macam kita rasa keadaan dekat perut. Tak ada masalah. Dia yang membatalkan solat adalah keluar sesuatu daripada kemaluan dengan yakin. Maksudnya kalau kita rasa-rasa kita macam keluar ke tak, tak betul. Kalau sah keluar bunyi bau kalau ada orang lain ke Okay, terus slide berikutnya. Yang diwajibkan imam mesti niat jadi imam. Maknanya dia mesti sembahyang berjemaah lah. Dia mesti sembahyang berjemaah, maka imam mesti niat jadi imam lah. Apa dia yang mesti sembahyang berjemaah? Yang pertama sekali imam jemaah. Sembahyang jemaah mana boleh sembahyang seorang kan? Jadi imam mesti niat jadi imam. Waktu lain, kalau sembahyang saya saja, imam boleh je tak niat jadi imam. Dia tak tahu pun ada orang ikut belakang ni. Sah tak semayang dia? Sah, tapi dia tak dapat pahala jadi imam lah. Sebab dia tak ada niat jadi imam pun, dia tak tahu dia jadi imam. Tapi kalau dia tahu dia jadi imam pun dapat pahala. Okey, tapi kalau macam semayang jemaah, tahu dia gitu. Semayang jemaah, dia mesti tahu dia jadi imam. Lagi pun takkan lah dia semayang wapak ramai tu orang, dia rasa dia kini yang seorang. Ganti korang lah semayang masing-masing, aku ada seorang ni. Tak boleh. Okay, yang kedua, jadi imam dalam solat i'adah. I'adah. Iadah kita sebut semalam. Iadah ni contohnya dia semayang seorang. Tiba-tiba kawan-kawan datang balik ke rumah contohnya nak semayang. Kawan-kawan semua semayang. Dia ramai kan. Dia nak semayang berjemaah pula. Nak dapat pahala semayang berjemaah. Namanya iadah. Okay, diulang balik. Diulang balik solat ini. Iadah ini. Dia mesti solat ni dalam berjemaah. Tak boleh seorang. Dan bila solat berjemaah, kalau dia pula kena jadi imam, maka tentulah dia syarat dia mestilah dia niat jadi imam. Ya. Yeah. Sebelum tu dia berjemaah. Lepas tu dia nak ya ada lagi buat apa? Kawan datang tu orang kan. Teman-kawan dia tak adalah semayang fardu lagi. Dia boleh semayang sunat kalau dia nak teman kawan dia. Jadi dia ikut belakang. Tak, dia semayang jadi imam. Dia semayang sunat. Kawan dia ikut belakang. No problem. Ya. Ada solat fardu lain daripada awal orang dah kata kau imam ah. Tu wajib jadi niat imam. Tak, kalau dapat pahala, dia kena niat. Dah dapat pahala. Pahala jemaah ke? Pahala jemaah. Kalau dia tak niat tu, tak batal solat. Tapi
Dia jadi macam sebenarnya seorang lah. Tapi secara otomatiknya, mesti dia niat kalau ada kawan dia cakap gitu. Kawan dia kata, kau jadi imam lah. Takkanlah bila dia dah kebir tu, dia tak perasan dia jadi imam. Yalah Allah Akbar tu, dalam hati dia tu. Dalam hati dia takkan dia tak sedar orang umum kat belakang. Bukan mesti imaman. Yang Anas sebut tadi, contohnya dia sebenarnya seorang. Memang orang ikut belakang dia tak sedar pun. Dia tiba orang follow belakang kan. Dia tak sedar pun. Sah tak salat dia? Sah, tapi dia tak dapat pahala jemaah. Masa dia tak sedar orang ikut belakang. Ya. Yeah. Tu. Tapi jadi macam jadi sentuh tapi tengok macam tak ada orang. Apa hukum sentuh? Boleh sentuh tak ada masalah. Dan kita sebagai imam pun kita boleh niat jadi imam. Kadang kalau kita rasa macam ada orang ikut kita tak ada salah. Ha, habis bagi salam kita tak ada orang. Tak apa, tak apa, tak ada salah. Tak ingat, tapi sentuh ni hanya untuk tarik orang teman dia ke belakang. Tak ada, tak ada. Boleh, boleh. Sentuh ni tak kisah. Sentuh ni untuk memaklumkan. Kalau tak nak sentuh, kita kuatkan suara sikit pun, kita nak bagi tahu imam tu kita ikut pun tak apa. Tak payah sentuh. Kita tak kemih tu agak kuat sikit bagi orang tu tahu kita ikut dia. Kita pula duduk sebelah dia betul-betul. Allah, buat takkan tak faham bahasa ni. Tak? Jelas lah benda tu kan? Tak payah lah sentuh. Tapi kalau kita takut, pasal kita tahu dia ni memang sebenarnya kucuk gila, memang tak dengar. Ataupun memang sama ada kucuk gila atau memang pekat padat lah. Dia tak dengar kita cakap, Allah Akbar tu. Kita tepuk lah dia. Kan? Bukan tepuk je, kita cuik dia sikit kan. Cuik sikit, nak bagi tahu ni, gitu je. Ya. Ada Pak Arab tegur kalau macam mana? Imam tu, satu jemaah tu dah habis lah. Maksud ada yang datang masuk di tengah solat. Kita yang ada kemudian nak suruh yang tu masuk tu jadi imam. Tapi kata solat tu kalau kita datang dua orang tak boleh ke tengah solat asli. Boleh. Parak tu tak nak dah lah biar dia. Dia tak boleh halang kita. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Tak ada masalah. Memang dalam kitab sebut imam tak boleh menjadi makmum. Imam tak boleh menjadi, tak boleh seorang makmum. Seorang makmum tak boleh menjadi imam. Seorang makmum tak boleh menjadi imam. Maksud ke situ adalah seorang makmum tak boleh menjadi imam dalam waktu yang sama. Nah, tapi pasal dia baca separuh je, jadi dia pun, oh tak boleh jadi imam kan, dia jadi makmum lah. Makmum bila dia dah masbuk, dia dah bangun, dia dah bangun tu dia tak jadi makmum dah. Dia dah sembahyang seorang maknanya. Waktu dia sembahyang seorang, tapi masalah dia jadi imam. Okay? Yeah. Tak kisah lah video-video ni. Saya pernah bayangkan ada satu masjid negeri. Saya tak apa, dia masuk. Ada jemaah kena solat. Lepas tu yang imam pada masjid negeri tu ada kuliah maghrib. Dah dah belajar waktu isyak. Saya ikut jemaah belakang dulu. Saya ada rusak. Lepas tu, dekat hari ketiga, yang jemaah yang imam masjid negeri yang lepas kuliah tu, dia orang terus format. Lepas tu, dia orang tak tuntam habis. Lepas tu, dia orang terus jemaah. Semangat insya Allah. Semangat insya Allah. Dua imam dalam masjid. Yang kita sebenarnya maghrib? Ha? Yang belakang isya. Sebab dalam masjid juga. Yang jemaah depan tu, dia kami dah dekat hari ketiga. Dia format. Semangat tu kat belakang, jauh lah. Tak jauh mana pun. Nampak lah. Jangan nampak kan ni mungkin nampak lah. Nampak lah, dalam ruang solat jugalah. Maksudnya dalam ruang solat, bukanlah kat luar, kat koridor ke. Okey, dia memanglah dia ada larangan dua imam dalam satu masjid. Cuma larangan dua imam dalam satu masjid ni bila menimbulkan fitnah maknanya. Ini fitnah, dan ingat Syekh Hasbun dulu. Dia kata kalau menimbulkan fitnah maka dilarang. Tapi kalau tak menimbulkan fitnah maka tak dilarang. Okey, maknanya tak menimbulkan fitnah. Maknanya dia punya sebab dia sebenarnya adalah kerana fitnah. Maksudnya kenapa pecah belah ni, kenapa sampai dua imam ni, gitu. Jadi kalau tak ni bukan fitnah, contohnya tak boleh fitnah macam ni. Contohnya satu semayang sempurna, satu lagi semayang kosar. Boleh? Boleh ya. Tapi jangan timbulkan fitnah lah, pasal kalau tempat tu faham, okey lah. Kalau tempat tu orang tak faham, dia akan timbulkan fitnah. Kenapa kau semayang lain ni, kenapa kau tak semayang imam? Yang di bawah kan?
Macam dah timbulkan fitnah tu. Jangan dah buat. Tak payah dah pasang. Kira semayang imam, semayang parakat. Malah kalau jemaah tu lagi ramai, maksudnya kita bersama dengan jemaah ramai dah. Kita semayang 2-3 orang kita je. Kan? Okey, melainkan kalau kita datang kabur kan, contohnya kita memang kena kosong juga, kita nak berada perlu cepat. Okey, sebab yang tadi tu imam nak semayang, okey, kita semayang dulu. Lama sekali sebenarnya, yalah, pasal mungkin kita tak tahu kan, dia dah nak semayang. Kita pun semayang dulu. Imam yang kemudian tu adalah imam rawatib. Maksudnya, imam macam negeri tu, imam dipanggil imam khas. Imam khas lah, imam kerja di imam kan, imam kerja di imam. Jadi biasanya imam yang jenis macam ni, dia tak timbulkan fitnah. Dia tak timbulkan masalah, pasal memang kerja dia jadi imam kat situ. Jadi bila dia jadi imam pun, orang tak kata, apa ni, bergaduh lah tu dengan kawan tu, tak nak jadi imam. Padahal memang kerja di imam kat situ kan. Jadi bila dia semayang kat situ, tak ada masalah. Tapi kita, sedaya upaya kita elak. Jangan kita saja-saja buat. Yes. Pasal time Jumaat, main Jumaat kan, seorang ni dia tengah bunga sampai nak apa, semayang tu kasar. Kasar sekali dengan semayang Jumaat tu. Boleh? Oh, tadi Jumaat, lepas tu semayang asar kan? Jamak kan dengan asar. Okey, silakan. Okey. Macam biasa lah. Jangan, Jumaat tu jangan kosarkan lah. Jumaat kosar ke lete. Okey, kita baca syarat-syarat Jumaat. Lagi dua Menjadi imam salat nazar Jumaat, dah rasa jelas. Pasal dia dah nazar, dia nak sembahyang Jumaat. Aku bernazar, hari ni aku nak sembahyang Jumaat. Jadi kita tengok dia kena jadi imam. Maka dia mesti dah niat jadi imam. Barulah jadi jemaah kan. Kalau tidak, tak sah. Pasal dia tak maknanya nazar dia tu tak sempurna lah. Pasal dia sembahyang seorang. Okay, yang keempat, imam solat jamak takdim. Macam tu juga. Pasal jamak takdim memerlukan kepada jemaah. Jamak takdim kena hujan. Jamak takdim kena hujan ni macam mana? Kita sembahyang zuhur, hujan. Hujan kan? Dia sembahyang dekat masjid ni. Kita sembahyang kat rumah. Saya kat masjid, hujan turun. Kita takut nanti kejap lagi asar pun masih hujan lagi. Kita nak datang basah. Jadi pakat-pakat semua sekali semayang jamak. Jamak takdim dekat masjid tu. Dia mesti berjemaah, kita tak seorang. Dia mesti berjemaah. Dan dia mesti boleh jamak takdim saja, bukan jamak takhir. Jamak takhir, kalau hujan ni tak buat kejap lagi aku semayang. Asar nanti aku semayang lah, nanti tak boleh. Okay, dia sebab hujan. Okay, sebab hujan. Sebab orang susah nak datang masjid, hujan. Okay? Jadi, semayang asar kejap lagi, orang tak payah datang lagi masjid. Itu sebab kan? Sama lah, senang. Sama. Susah kan? Susah nak pergi masjid kan? Jadi boleh semayang jamak, takdim di masjid, berjemaah, kerana hujan. Maghrib tak ramai. Jadi zuhur tu, asal tak payah bagi lah. Dia kat rumah tak payah buat rasa. Tak payah lah. Dan dia wajib berjemaah eh? Wajib berjemaah. Pasal seorang tak boleh? Untuk jamaah. Pasal seorang apa beza je kejap lagi dia balik rumah, dia sebaik ke rumah, dia rumah seorang. Sebablah yang dia boleh jamaah tu pasal nak berjemaah. Kalau dah seorang, sebaik ke rumah je lah. Kejap lagi asal. Ini pasal dia nak kerja jemaah, tapi payah. Maka dibenarkan untuk jamaah. Kita bisa je dapat. Boleh dia. Tak boleh yang dia. Dia tahu kalau hujan atau snow boleh jamak kan. Tadi kan. So dia nak hujan dia dekat rumah hujan dia pergi. Okey, pergi di masjid. Pas masjid. Dia sembahyang jamak. Sembahyang jamak dia balik. Boleh? Tak ada masalah. Dia memang kes dengan jumlah hujan. Kalau apa ya, ramalan cuaca kan. Tak boleh. Ramalan tak boleh. Dia tak hujan lagi, tapi ramalan cuaca asal kejap lagi hujan. Tak boleh. Asal mungkin tak hujan. Dia mesti waktu kita semayang zuhur tu hujan. Kata kalau tengah semayang zuhur tu hujan, kali habis bagi salam, tak sempat semayang asal, berhenti dah hujan. Tak boleh. Dia kena terus. Dia waktu kita semayang asal tu masih hujan lagi. Baru boleh. Semayang asal hujan berhenti. Tak apa.
dah selesailah dengan kita. Dah selesai. Yang penting dah masuk asar. Dah sesudah sembahyang asar. Sembahyang asar, tengah sembahyang asar. Saya ada satu soalan ni, macam contoh kata seorang ni bekerja, dia tak boleh keluar kan, jadi dia kena jamak dululah. Ya. Tiba-tiba habis kerja dia tu, dia tak jangka lah habis tu bila kan, jadi dia jamak dulu. Dia dah habis kerja dia tu, masih ada lagi asar. Jadi macam mana dia punya ni, jamak tadi? Jamak kerana pekerjaan, contohnya doktor, ha. Dia bedah orang, dia bedah, dia tak boleh nak stop. Jadi kalau dia tak boleh nak stop, macam mana dia semayang? Jadi dia semayang dululah sebelum masuk mendahan, dia dah semayang dulu. Dia bajet habis lambat lah. Dia bajet habis lambat, betul-betul. Okey, sekali dia mula pukul 1, dia semayang dulu. Lepas tu dia masuk bilik mendahan. Dia masuk bilik mendahan, tengok-tengok belum masa dah. Dah habis dah rupanya mendahan, kawan tu mati dah. Ataupun dalam masa. Jadi lepas tu bawa suatu asal. Suatu asal tu dia kena semayang ataupun tidak. Nak keluar daripada khilaf, eloknya dia semayang. Semayang lagi asal tu. Masa dia bukan jamak kerana musafir. Jamak kerana musafir lain. Jamak kerana musafir, contohnya kita musafir, kita bajet sampai rumah asal, kita pun jamak dulu. Zuhur dekat mana tengah-tengah jalan, kita nanti kita semayang dulu jamak kan. Zuhur dengan asal. Sampai-sampai ke rumah, belum asal lagi. Okey, jadi macam mana dengan sembahyang kita tadi? Sembahyang kita sah, kita tak perlu bila sembahyang sah. Kalau sesudah sah. Pasal kita dah, kalau sesudah sah lagi lah, tak ada masalah. Kita dah sembahyang tadi kan? Okey, jadi dia tak ada, dia tak perlu nak ulang balik solat asar dia. Solat asar dia dah dikira tadi. Ini kerana jamak kerana musafir ni memang jelas. Dalam mazhab Syafi'i sepakat kata jamak kerana musafir tak ada masalah. Tapi jamak kerana pekerjaan ini, dia masih lagi ada ruang-ruang khilaf kat situ. Jadi lebih baik kita keluar daripada khilaf. Walaupun dia berjemaah, kalau datang sini berjemaah. Ya, walaupun berjemaah. Sama je. Keluar daripada khilaf lah, bukan kata wajib cuman ke, cuma keluar daripada khilaf. Kalau contoh kan, sebagai contoh nak datang sini kan, so kita tolak sesudah zuhur. Tapi kita bajet sampai sini belum asal. Sebelum asal. Sebelum pasal. Okey, dah sebelum zuhur lah. Ataupun dah, kini ataupun maghrib sampai sesudah maghrib. So kita sembahyang awal-awal dekat rumah. Okey, jamak awal-awal. Sekali kita sampai tu, jamak tapi bukan kosor lah kan? Tak usah. Jamak pertama. Walaupun dekat. Dia dekat tapi sebabkan dengan cuaca semua akan jadi jalanan tu lama. Oh, macam kes macam kes hari ni lah. 40 kilo je. Dia 40 kilo sepatutnya tak boleh nak tak boleh nak kosor. Tak boleh nak jamak kosor. Okey, boleh untuk jamak dengan keadaan tamak. Tak ada masalah. Tamak. Saya boleh sampai waktu maghrib. Kerana dalam mazhab Syafi'i sebenarnya dia ada juga satu kaedahnya jamak dalam keadaan bermusafir yang tak sampai di rumah anak. Tak sampai di rumah anak. Tapi dia tak boleh kosong. Dia tak boleh kosong. Okay. Tapi ini dalam keadaan-keadaan tertentu je lah kita ambil. Macam keadaan yang dah sebut ke lah, keadaan memang tak boleh, maknanya susah lah kalau nak. Susah lah maknanya, yelah slow teruk sangat kan. Maknanya kita jalan memang slow, kita nak berhenti pun payah. Terlalu susah. Ini kita ambil pandangan yang katakan boleh jamak dalam semayak, dalam keadaan tak sampai di rumah halah. Dalam mata Syafi'i juga sebenarnya. Untuk jamak tak akhir pula. Contohnya balik pada balik asal, kita dah semayak asal lah. Kayaknya maghrib dan isyak tu. Maghrib dan isyak. Tapi sampai isyak. Boleh. Kira jamak tamam kan? Ha. Jamak tamam. Sampai rumah lah. Ya. Bila dah sampai 45 kilo, 40 kilo tu dah jadi dah satu mahadah dah kat situ lah. Okay. Berkaitan dengan musafir solat Jumaat, pada hari Jumaat, dibenarkan ataupun tidak? Dibenarkan bermusafir pada hari Jumaat selepas daripada subuh jika kita tahu kita boleh sembahyang Jumaat kat mana. Kalau kita tak tahu kita nak sembahyang Jumaat kat mana, jangan keluar sebelum sembahyang Jumaat ataupun selepas daripada subuh. Keluar sebelum subuh. Tinggi bahasa tu. Kalau keluar sebelum subuh tak masalah. Okey, jadi kalau keluar kita sebelum subuh tak ada masalah. Keluar lepas subuh, pastikan kita boleh sembahyang Jumaat kat mana. Oh, kalau sebelum subuh maksud kata kita tak boleh sembahyang Jumaat lah. Tak. Dah usah fikir tu?
Keluar lepas main subuh, kena cari tempat main mat. Bagi orang lelaki lah, jimat dari Zara. Bagi orang lelaki. Okay. Dia kena cari tempat yang dia boleh, yang dia boleh main mat. Banyak bajet lah. Kita nak kereta api contohnya kan, train kita tu, kita okay, kita fikir, kita sampai satu tempat ni, kat mana? Dia boleh main mat kat sini? Kat mana train yang kita boleh berhenti, yang kita boleh main mat? Contohnya, kita boleh main mat kat situ. Itulah yang orang sebaik jimat apa puan? 40 orang yang musafir dalam masa syarikat. Kalau tak cukup? Tak cukup, tidak dikira kalau dalam masa syarikat pada yang paling kuat. Kalau buat, tak buat, sama? Bukan, buat juga, betul sebenarnya kamu. Buat juga semezo. Buat betul semezo. Lepas semezo dah. Buat semezo. Tak cukup. Malu bahawa semezo. Apa semezo? Tak, pasal semezo. Betul pasal semezo. Tapi yang sebelum ni tak tahu benda tu. Banyak pandangan kat sini. Banyak sangat pandangan. Kita ada terlalu banyak kat situ, 40, 30, 20, 17, 18, 15, 12, 10, 7, 5, 3, 2. Jadi pada sekarang ni kita buat semayang jumat dulu, baru semayang tu. Start pada sekarang. Kalau kita meyakini tak perlu semayang terus lepas tu, atau memegang khilaf yang kata 30 ataupun kurang daripada tu? Memang cukup lah maknanya. Memang kalau kita berpegang kepada pandangan itu tak ada masalah. Tapi kita pegang pada pandangan tu, memang kita kena sembahyang pun ikut cara mazhab pula. Jangan ikut malam kita. Ya, kalau datang. Sama lah kat tangan. Sama. Kalau imam tak niat jadi imam solat Jumaat, kira sah lah imam tu. Tak. Sebab kita kata syarat tu. Imam jalan tahu, tapi imam ni imam kan imam tak niat jadi imam kan? Ha? Memang tak sah imam. Boleh bagi ni tak pencerahan tak pasal yang bilang kalau Syafi'i tu semua Syafi'i kena ikut dalam ibadat. Maksudnya contoh Bukan dalam semua ibadat, hanya dalam satu jenis tu. Okey, kalau contoh sembahyang Jumaat. Contoh kalau sembahyang Jumaat tu kita ikut mazhab lain, tapi cara solat tu kita ikut Syafi'i, boleh? Tak boleh lah, pasal maknanya kita dah combine kan. Kita dah combine kan menjadikan dua-dua mazhab tak kata tak boleh. Package dia tu tak ada satu mazhab pun kata boleh. Maknanya. Ustaz. Yeah. Ya. Yeah. Kalau macam kita nak solat Jumaat tu, so elunya dia tak pergi solat Jumaat tu. Eh, pergi. Bicara sebab tadi pergi. Dia wajib datang. Pergi dulu, pergi. Main Jumaat. Apa sebenarnya? Zuhur pasal Jumaat tak Syafi'i, yang orang lain yang mazhab lain tu suka hati dia. Tengok. Masa Syafi'i kata 40, kita tengok tak cukup. Kita sembahyang dulu. Pasal apa kita sembahyang dulu tu? Ada siapa semalam ada beberapa orang. Pasal ada kemungkinan tiba-tiba ada orang lain datang, cukup 40. Kita pun tak tahu kan. Tiba-tiba orang kampung tu semua masuk Islam belaka. Semua bakal datang semua jemaat. Kita tak tahu. Kita yang masalah. Kita ni orang kita macam yang okay. Yang bad tanya ni. Maksudnya kalau pada saya faham lah. Maksudnya kalau solat, jenis solat tu, kalau kita pegang pada Imam Syafi'i, seluruh solat Imam Syafi'i. Kan seluruh ibadat lain. Ya, seluruh solat tu saja. Ibadat lain tak? Kayaknya puasa, kalau puasa Imam Abadi, Imam Abadi semua. Ha. Jangan campur-campur. Contohnya, oh yang ni dalam mazhab Abadi tak batal ni. Yang ni, oh ini dalam mazhab Syafi'i tak batal. Dan bila kita buat ni, dua-dua tu, yang ni mazhab Syafi'i kata batal, yang ni mazhab Abadi kata batal. Dan kali kita, dua-dua tu kita tak boleh buka. Dalam satu ibadat yang sama. Ustaz, yeah. Masalah ni saya rasa semua orang Nabi saya. Kita orang kat Jepun ni ada surau kan. Dalam surau tu kemungkinan besar dah cukup 40 orang. Jadi tapi kita orang sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dua rakaat ada zuhur. Kalau kata sebaiknya lepas sembahyang Jumaat kita sembahyang keluar sebaiknya. Sebaiknya tak wajib lah. Keluar daripada khilaf. Sebaiknya tu keluar daripada khilaf. Pasal apa sebenarnya korang punya sembahyang kebanyakannya sah juga dalam masalah ibu. Biasanya insyaAllah tak adalah yang buat. Korang ada makan daging unta tak? Tak ada. Jadi contohlah maksudnya kebanyakannya wuduk kita pun insyaAllah sah. Kita punya semayang pun sah. Kita pun kalau ambil semayang contohnya gosok belaka kita punya tangan,
Kita tak main mengalir macam tu je. Kepala pun insyaAllah kita basuh pun banyak. Kita tak basuh sikit je. Jadi untuk kita pun sah, dalam masalah lain pun sah juga. Jadi kita punya sembahyang pun sah juga ikut masalah lain. Jadi sebenarnya dia jadi sah juga ikut masalah lain. Cuma macam yang sebut tadi, nak keluar daripada khilaf maka sembahyang pula semua. Tapi make sure sesudah sesudah pada yang tak tahu sudah iman bagi tahu ke macam mana kita sampaikan bahawasanya ini yang terbaik main zuhur lepas main ini yang terbaik main zuhur sampai ke mana itu bukan paksa tapi choice dia lah berkaitan isu teknikal kot sebab mana setengah dengar satu kedai Ustaz Azhar tak silap dia cakap kalau isu pendidik macam kelas ataupun doktor dia tak ada apa ni nada dia tak ada jamak atau tapi dia boleh apa ni tidak solat dengan macam tak bukan apa ni sebab yang apa yang dijamakkan yang ada beberapa certain macam itu itu yang sebut tadi dalam mazhab Syafi'i sebenarnya jamak kerana pekerjaan ni tidak ada. Jamak dalam mazhab Syafi'i jamak kerana musafir dan jamak kerana hujan. Jamak kerana sakit pun dalam mata Syafi'i dia sudah salah. Jadi jamak kerana pekerjaan sebenarnya pandangan yang kuat dalam mata Syafi'i tak ada. Yang ada jamak kerana pekerjaan ini dalam mata Hanbali. Okay? Jadi dia jamak yang tamam ada tapi bukan jamak kerana ini. Jamak musafir tapi tamam. Boleh? Ada. Jadi yang kita sebut tadi jamak kerana pekerjaan ni sebenarnya dia ambil daripada mazhab yang lain sebenarnya. Jadi ulama yang berfatwa begitu dia tengok kepada tempat. Tempat tu memang susah dan sebagainya kan. Jadi dia ambil masalah lain, dia fatwakan kepada kita. Kata okey, silakan. Rasa kita di dalam negara yang orang Islam minoriti lagi pun susah kita nak desak supaya waktu tu timetable tu ikut kita kan? Kalau kita dekat negara kita, negara Islam senang, kita boleh desak saja. Kan, takde aku tak nak waktu ni, aku nak gini-gini. Kerja aku boleh start pukul 2:30, tak boleh sebelum tu pasal aku nak sembahyang waktu dulu. Senang, kita boleh cakap. Tapi dekat tempat jadi tak boleh. Jadi ulama yang menghukum atau memberi fatwa untuk mereka yang duduk di kalangan orang Islam minoriti, dia akan mengambil mazhab-mazhab atau mengambil pandangan-pandangan yang bersesuaian dengan tempat tersebut. Jadi walaupun mazhab Syafi'i tak kata itu, jadi dia ambil pandangan yang lain yang mengatakan okey boleh kamu nak jamak. Jamak ikut mazhab Hanbali. Banyak boleh sampai jamak saja kerana kesibukan dan sebagainya. Cuma bila jawab kerana kesibukan ni, macam tadi yang saya sebut, maknanya kalau kita boleh keluar daripada khilaf tu, kita keluar. Kita elakkan. Jangan kita saya saja nak jamak dia tu. Okay. Okay. Ustaz. Ya, belakang. Ya. Macam sebut tadi lah, sama juga. Jangan saja-saja. Kalau kita boleh keluar daripada kuliah keluar untuk semayang. Kalau boleh pergi tandas, kenapa tak pergi semayang? Tengah-tengah kuliah. Kalau exam, contoh tak boleh keluar. Yang itu baru kita ambil pandangan itu. Jadi jangan sangat senang kita ambil pandangan itu. Okay? Okay. Jadi semua yang tertib ni, tertib masak ni boleh ke? Terang, sebab tadi syarat dia. Kalau semua cara dia. Cara dia bukan saja-saja kita main ikut dan tu je kita pergi ikut orang, tak boleh. Kemudian ni kita buat tu ikut yang mana dia jangan sampai tak ada lama pun kata mana. Kan cara sebut semalam lah. Jadi sebablah kita bila nak kena beli buku pun nak baca buku bukan kerana lawa kulit dia. Lawa PTS berapa hari, oh cantik ni. Bukan kerana harga murah, bukan kawan kita jual kat sini kan. Bukan. Okay. Kita kena make sure betul dia siapa. Betul penting. Okay. Sama lah maknanya kita nak beli. Korang pun kalau nak beli buku engineering pun, kalau Ana yang tulis nak beli tak? Beli kat rasa tu. Bukan. Walau ada kulit tebal, walaupun ada lawa tak ada apa, ada dia punya reference semua. Komplit reference ni, reference daripada profesor sekian, profesor sekian, dia nak refer kat sini, refer kat sini. Tapi yang tu dia nak percaya tak? Dah senyum, tak sampai hati lah. Sebab beli hati-hati. Okay, kalau dalam bidang engineering korang tak berani nak beli, patutnya dalam bidang agama lebih lagi.
Asal bidang engineering, kalau tersilap, api banyak pun, kalau korang jenis buat bangunan, bangunan runtuh saja, tak ada masalah. Tapi akhirat kita runtuh macam mana? Jadi sepatutnya lebih hati-hati bila nak milih bidang agama. Belajar bidang agama. Walaupun kita tak ada ustaz, ini buat agama ni luas tak? Semua orang boleh cakap. Siapa kata gitu? Dakwah betul untuk semua. Dakwah semua orang kena sampaikan, kena cakap. Tapi ilmu-ilmu hukum hakam, bukan semua orang cakap. Ilmu yang detail-detail ni bukan semua orang boleh tulis, bukan semua orang boleh cakap. Jadi semua sama, ilmu apa pun bukan ilmu kakak dia, ilmu apa pun bukan semua orang boleh cakap dan semua orang boleh tulis. Okay? Takkanlah ataupun anda tulis bab cara bedah jantung contohnya. Orang buat 3-4 buku cerita pasal bedah jantung je. Kan refer daripada tesis sana, daripada jurnal sana, medical journal kat Europe ke, medical journal kat US ke, ada refer sana, anda pun tulis. Semua komplit, ada dia punya apa bibliografi lah, dia punya footnote lah, dia punya endnote lah, semua komplit. Cantik, nama tu cantik. Tapi adakah bila kau sakit jantung nak jumpa anak? Ustaz tolong bedah jantung saya, Ustaz. Anak pun beli segala kelengkapan yang paling canggih sekali kat dunia. Contohnya, beli kelengkapan daripada UK, daripada France, daripada Jerman, semua. Anda beli semua kelengkapan, anda buka klinik bedah jantung. Ada siapa nak datang? Nampak macam pakar lah tak? Kelengkapan ada komplit. Buku dah tulis banyak kan. Makalah semua tulis macam-macam. Blog lagi apa semua kan. Semua cerita pasal benda tu. Kita baca hebat betul ustaz yang cakap pasal jantung. Tapi berani tak nak serahkan jantung kita nak semua ustaz dah. Berani ni. Okay? Maka dalam bab hukum hakam agama sebenarnya lebih patut kita berhati-hati. Begitu. Okay. Bukan nak kata orang-orang tertentu tak alim ke jahat ke jahil ke dah. Cuma macam tu je, macam sebut ni. Tapi kita professional sikit lah, tu je. Okay. Saya ada kebeli buku yang baru sahaja diharamkan tentang ada satu buku ni, solat, apa nama dia? Pelik tapi benar. Betul. Jadi, kalau ada kena haramkan lagi lah, tak payahlah. Maknanya elakkan lah. Kalau buku yang kena haramkan ni, dia kena tengok. Kalau dia kena haramkan atas sebab politik semata-mata, tu tak payah, tak payahlah. Boleh beli lah. Kalau dia haramkan, maknanya benda tu bukan ada kaitan dengan agama. Cuma pasal menyentuh isu-isu tertentu yang kerajaan tak suka, contohnya kan. Jadi dia tak ada kaitan pun, kita boleh beli. Tapi kalau JAKIM haramkan tu kerana dia melihat ada satu benda yang agak bermasalah dari sudut agama, yang kita nak beli juga apa-apa, kita tinggalkan benda syubhat. Kita tinggalkan benda-benda yang meragukan. Okay? Tinggalkan benda yang meragukan, pergi kepada benda yang tak meragukan kita. Okay, dah ada, memang dah ada JAKIM tu, bukannya saja-saja je dia nak haramkan benda tu. Adalah benda something wrong yang dia jumpa. Mungkin dia salah, anda tak nafikan, mungkin JAKIM salah. Okey, tak apalah. JAKIM memang sepatutnya pula, bukan terus haramkan. Patutnya JAKIM panggil, bincang, discuss kan. Kenapa kau buat gini, kalau gini. Boleh tak kau betulkan, yang ni tak betul ni. Kan, bincang balik, okay, ini pun publish balik. Ini edisi yang dibetulkan. Itulah yang sepatutnya. Tapi katakanlah, dah ada benda tu kan, dah ada something wrong somewhere. Kita pula tak reti nak beza kan. Tak apa ustaz, kalau kami nampak yang pelik sikit, kami tak buat lah ustaz. Macam kita tahu, kalau dah tahu, tak payah bagi dah buku tu. Dah tahu dah mana yang betul pun yang salah, tak payah beli buku lah. Kerja nak bajet. Jangan kita, bajet bagus. Kita rasa macam kita ni boleh, tak apa aku boleh beza. Mana yang baik aku ambil, mana yang buruk aku tinggal lah. Jangan kita fikir macam tu. Jangan kita cakap macam tu. Pasal apa? Kita sebenarnya tidak ada penapis tu. Jangan kita rasa kita ada penapis tu. Kalau ustaz ni pandang kami lekeh lah kan, ustaz. Ingat kami tak ada. Memang tak ada. Allah. Baru tanya buat solat yang basic pun tak boleh lagi. Betul tak? Jadi jangan kita rasa tak ada, aku tahu sebenarnya. Yang ni betul ni, tak betul ni. Orang ni betul. Boleh kita rasa mana betul ni salah? Tak boleh, dia bukan pakai rasa-rasa. Islam ni bukan pakai rasa-rasa, dia ilmu, hujah. Dan hujah itu bukan berdasarkan kepada yang kita nampak macam hujah. Tak mesti benda tu adalah hujah. Walaupun dibawa 1001 dalil, tak mesti itu dalil yang membenarkan satu-satu kenyataan. Macam juga ilmu yang korang belajar. Katakan apa pun ilmu. Katalah ambil biologi contohnya. Kita ambil satu perkara dalam biologi, orang lain bawakan satu dalil. Berdasarkan kepada saya punya dalil-dalil ini, maka
sebenarnya katak gini-gini, contohnya cakap pasal katak contohnya kan. Tapi kita yang belajar agama, kita kaji bab katak contohnya kan. Kita tahu segala dalil dia, walaupun dia persembahkan dengan persembahan yang begitu mengagumkan, dengan 1001 hujah yang dia bawa, kita tahu semua hujah-hujah tu hujah yang tidak valid ataupun yang tak ada kena-kena dengan katak. Yang sebenarnya hujah dia ada kena-kena dengan berudu contohnya. Orang lain yang tak kaji, dia akan dengar terpesona. Kan, orang kata apa, terkasima kan? Terkasima, betul-betul. Dia buat betul ni, banyak yang hujah ni, banyak orang. Hadis berapa? Hadis sahih saja ni. Adakah hadis sahih terus jadi hukum? Tidak. Adakah hadis sahih terus menunjukkan kepada satu hukum? Tidak. Itu sebablah ulama khilaf. Kalau sesenang memilih hadis sahih, okey, hukum ni A. Hadis ni tak sahih, okey, tak betul. Kalau sesenang itu saja, maka tidaklah khilaf ulama banyak sangat. Khilaf ulama ni kenapa berlaku? Bukan ulama ni tak jujur. Kan? Hadis ni sahih tapi aku malas nak pakai, aku nak pakai hadis lain. Dia bukan macam tu. Okey? Khilaf ni pasal pemahaman kepada hadis di sini. Pemahaman kepada hadis ni siapa yang faham? Kita faham tak? Kita tak mesti faham. Okay, kadang-kadang dia punya fahaman dia tu belakang lagi daripada zahir hadis. Kita tak nampak kadang-kadang. Jadi kita tak boleh terus kata, oh ini ada dalil, ini tak ada dalil, ambillah yang ada dalil. Bukan macam tu. Bukan tak ada dalil, cuma kita yang tak tahu dalil. Beza. Yang ada dalil pula, belum tentu dalil itu betul. Jadi jangan cepat-cepat terkasimah, jangan cepat-cepat terpesona dengan cara penyampaian seseorang, dengan cara penampilan, dengan cara penulisan. Okay? Kita kena tengok background. Sebab pentingnya background check up. Background check. Kita kena check. Jangan kita main ambil dia. Okay? Background check sangat penting. Check balik. Okay. Guys. Yeah. Yang penulis buku tu, kalau kita yang Ustaz guna sekarang ni, siapa nama dia? Kita nak. Syed Ahmad bin Umar Asyatiri. Siapa dia? Dia bapak pada Tok Guru Ana. Dah meninggal lama Tok Guru Ana pun dia. Bapak pada Tok Guru Ana. Okay. Apa nama? Keilmuan dia sangat-sangat. Macam dia memang jadi teks. Benda ni jadi teks. Ulama' pakai jadi teks. Bukan Ana je. Ulama' pakai jadi teks. Jadi ulama' semua dah ikhtilaf. Kan kita kata hanya Jawahari yang kenal Malikau kan? Macam tu. Jadi kalau dah ulama' semua maka yang jadikan teks, memang confirm lah, tak ada masalah. Okay? Yang matan ni, teks yang ni, teks ni yang bukan yang ada pegang, yang ada pegang ni dia punya syarah. Dia punya teks ni tulis oleh Syekh Salim. Salim Al-Hadrawi. Syekh Salim Al-Hadrawi lagi sebelum dia pergi pada zaman tu. Okay. Diorang ni, penulis kitab ni, keluarga dia ni terkenal keluarga macam mana tau. Punya ilmu dia punya tinggi sampai bukan setakat hafal Quran. Kalau tak hafal kitab Ihya Ulumuddin, malu. Malu kalau ada salah orang daripada ahli keluarga tu tak hafal kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ilmu dia tebal. Tak hafal kitab tu, malu apa kau ni. Kitab Ihya pun tak hafal. Oh, dah begitu sekali dia punya level. Standard dia punya tinggi. Bukan Quran aja, Quran memang daripada kecil hafal lah. Kalau kitab Ihya tak hafal, malu. Kita tak punya adat ingat. Okay. Kita hafal tajuk pun tersilap-silap lagi. Kau kata apa dalam ni? Guna tukar. Okay. Masa dah nak habis lah sebenarnya untuk kita belajar ni. Kita terus pergi kepada syarat berjemaah. Syarat semayang berjemaah. Syarat semayang berjemaah yang pertama sekali, tak mengetahui batalnya solat imam. Maknanya kalau kita yakin imam tu batal solat dia, tak boleh lah, salat imam dengan dia. Jadi kita dah jelaskan sebelum ni kan, imam tu kita nampak, imam tu nampak aurat dia, memang jelas. Tak boleh lah ikut dia, pasal kita dah tahu salat dia batal. Hadas contohnya, kita yakin imam tu dah berhadas. Dia tak nak ambil semayang juga. Kita beritahu dah dia tak nak ambil semayang, degil juga. Dia tidur berdengkur lah kan. Kita kata, semayang, ambil semayang dulu. Dia kata tak ada, aku tak tidur ni, aku baring je. Kan ada kawan kita macam ni kan, degil juga. Berdengkur lah kau. Tak ada, mana ada, aku baring je kan. Kita yakin dia dah tidur, dah baring, dengkur kan. Dia nak jadi imam boleh? Tak boleh. Tak boleh lah. Okay. Lepas tu, yang kedua, kita tidak mengikat wajib qada kata dia. Wajib qada solat kata dia. Contohnya, dia tayamum dalam keadaan tidak ada. Bukan tayamum. Dia
solat dalam keadaan dia solat waktu je. Solat waktu tak boleh berjemaah. Solat waktu pasal dia kena qada kan. Solat waktu kena qada jadi tak lima. Okey. Tak boleh berjemaah. Okey. Yang ketiga, imam bukan makmum. Okey. Itu yang anda sebut tadi. Yang keempat, imam tidak ummi, maksudnya boleh baca. Maknanya dia tak boleh sebut satu huruf daripada Fatihah, maka jangan jadi jadi imam. Ini yang sebut semalam tu. Apa orang Jepun tak boleh sebut? Lam. Lam kan? Jadi jangan jadikan dia jadi imam. Okey. Yang kelima, imam kita jangan depan, duduk depan daripada imam. Ha, memang lah kan. Imam duduk belakang, kita duduk depan. Memang kau ajar tu. Okey. Walau sedikit jangan. Kalau sama makruh. Kalau lebih depan daripada imam, batal. Kalau makmum tu dia tinggi. Ya. Yeah. Tak, yang dikira kaki, yang dikira ketika berdiri adalah kaki. Okay. Yang ketujuh, dia bersama-sama dalam satu masjid. Kalau masjid, satu masjid lah. Walaupun masjid itu besar, seorang duduk depan kali, seorang duduk belakang kali. Boleh, dia boleh berjemaah lagi. Tapi kalau di luar daripada masjid, maka tidak boleh lebih daripada 300 hasta. 300 hasta. Jangan lebih daripada 300 hasta. 300 hasta ni macam mana? 300 meter dah. 150 meter. 150 meter. Jangan lebih jarak daripada 150 meter. Jauh lah. Maknanya bukan dengan imam tau. Dengan jemaah yang paling belakang, paling terakhir sekali. Saf yang terakhir sekali, lepas tu dengan yang belakang daripada dia tu, 300 meter. 200 meter. Tak boleh. Kalau penuh tak apalah, memang dekat je. Kalau penuh memang sentiasa memenuh. Ni masa betul, sebetul bukan dengan imam. Kalau dengan imam, kalau ramai contoh sembahyang satu stadium kan, imam jauh sana kan, boleh pasal penuh sampai belakang. Ini terputus. Putus tu lebih daripada 150 meter. Jangan. Okey, yang ni insya-Allah kita pun tak buatlah. Okey. Dan mesti boleh dilihat, mesti boleh nampak orang. Kita sebut ni, boleh nampak ni. Boleh nampak, jangan sampai tak boleh nampak. Lepas tu yang ke 8, makmum mesti niat berjemaah. Kalau tak niat, tak dapat lah. Yang ke 9, mesti sama dia punya cara ataupun kaifiat solat dia. Maksudnya kalau solat dengan solat yang gerhana, imam solat gerhana, kita tak boleh semayang zuhur belakang dia. Yang fardu, yang fardu belakang dia, tak boleh. Okay, semayang jenazah, kita tak boleh semayang zuhur belakang dia. Tak boleh, pasal cara dia lain kan? Dia takbir, kita tak apa-apa. Semayang jenazah. Tiba-tiba bagi salam. Dia takbir lagi, kita rokok kan? Bangun okay. Okay, yang ke 10. Tak boleh bercanggah dengan imam dalam sunnah yang kalau bercanggah dengan dia tu, bercanggah yang besar. Macam kita sebut semalam, contohnya tahiyat awal. Dan dia duduk tahiyat awal, kita pun bangun. Tak boleh. Ataupun dia sujud sahwi, kita tak sujud sahwi. Dia sujud tilawah, kita tak sujud tilawah. Tak boleh. Okay, yang seterusnya, yang ke 11, makmum kena ikut imam. Jangan imam buat lain, dia buat lain. Okey. Selesai. Terus, slide berikutnya. Yang ni senang. Yang ni Amina Wadud je yang tak faham yang ni. Okay. Apa? Boleh nampak? Ni semua boleh? Ini yang boleh? Kusa mengikut lelaki. Rupa mengikut kusa. Okey. Lima ni boleh? Yang tak boleh? Tekan lagi. Okay. Yang tak boleh? Banci. Kursa. Kursa tak boleh? Oh ya? Kursa kat sini maksudnya kursa muskil. Kursa yang dia tak pasti lelaki ke perempuan. Jadi dia tak boleh? Pasal dia tak pasti kan?
Baca tu khunsa. Kalau khunsa satu ni dah dah jelas. Kalau dah jelas tak apalah. Jadi kita masukkan khunsa kat dia, khunsa muskil. Jadi tak tahu. Dia tak tahu lelaki ke perempuan. Habis? Habis nak macam mana? Bukan yang tidak, tidak dikira. Haram dan tidak dikira. Tidak dikira. Maksudnya dia masih lagi dalam Islam, dia masih belum tukar yang tidak. Itu kalau lelaki, dia tukar yang tidak. Itu kalau duduk mana? Tak, tak, bukan kan? Dia macam perempuan. Kalau kita duduk kancing dengan dia macam mana? Boleh, duduk kancing dengan dia boleh. Tak ada masalah, dia lelaki ke? Tapi dia dah macam perempuan habis dah. Walau dia macam perempuan. Tapi janganlah nafsu. Itu memang salam untuk umum. Ya, sebab abang. Tapi dalam kedudukan softnya ni. Apa nasi bang? Dia dalam keadaan dia dah bertaubat lah. Soft dia di mana? Lelaki. Tapi dia, dia dah berbeza dia punya. Walaupun dia berbeza. Dia lelaki. Ni ni naluri. Susah lah orang nak solat sebelah dia. Ni ni. Kau ya kot. Kau lah dia. Aku nak solat sebelah. Lagi mana salah dari kadang-kadang lelaki mayis dengan perempuan dia jadi imam ke? Boleh. Kadang-kadang lelaki yang ada mayis boleh jadi imam bagi muslimat. Pada nenek dia pun masalah selagi mana sebenarnya susah lah. Ambil semayang betul. Semayang betul. Boleh? Kalau mak dia tak boleh. Mak dia jadi imam tak boleh. Ha. Yelah, dia tak dikira lah. Jadi semayang dia pun kalau dia jadi pun dia susah lah kan. Tapi dia tak boleh lah semayang dengan imam mak dia. Ha? Maksudnya muslimat, bila ada anak lelaki, anak lelaki tu jangan jadi makmum pula. Anak pun jangan jadi makmum. Walaupun anak kecil, anak kecil umur 3 tahun tak pula kan. Dalam 7-8 tahun. Dalam 7-8 tahun jangan. Biar dia semayang seorang. Jangan diajar dia semayang belakang kita. Takut-takut nanti besar dia pergi Amerika, dia semayang belakang yang pernah. Aku pernah semayang kamu, aku dulu. Aku boleh jadi imam. Ambil dalil tu. Dalil jangan begitu eh. Jangan. Pasal memang wanita tak boleh semayang lelaki tak boleh jadi makmum pada wanita. Jadi walaupun dia budak, dia tak sah semayang belakang wanita. Dia tak sah tu, mak dia tak sah. Oh, iyalah, dia tak sah. Mak dia tak apa lah. Mak dia semayang imam, siapa pun belakang dia suka hati lah kan. Saya entah apa semayang belakang dia, imam tu sah lagi. Kita lah yang tak sah. Imam tu tak ada apa. Imam tak ada efek. Okay. Jadi, kalau kita nak semayang belakang ni boleh. Tapi kena pastikan dia punya bacaan betul. Fatihah dia baca betul, tahiyat dia baca betul kan. Dia ikut rukun semua sekali, walaupun dia boleh baling. Boleh jadi imam, tak ada masalah. Ada satu video dekat YouTube. Seorang imam budak tu baca Quran sedap kan? Boleh, tak ada masalah macam tu. Sah, semayang dia sah. Pasal dia baca Fatihah dia betul, baca tahiyat dia betul. Dia semayang 4 rakaat betul. Dia boleh jadi imam walaupun dia belum balik. Okay. Tapi syarat dia semayang dah sah. Itulah. Kalau semayang tak sah, macam nak jadi imam? Dia memayis tapi belum balik. Belum potong. Belum sunat. Kalau belum sunat, kalau dia menanggung najis, tak boleh. Maksudnya tak sah kalau menanggung najis. Cek kena betul ke? Susah. Mari cek. Aku nak cek dulu. Tu lah, sudah sunat kecil-kecil lagi. Jangan tergelar besar orang sunat. Lihat lah. Dah lihat lah. Okay, dah. Masa kita dah habis sebenarnya ni.
Orang dah panggil makan. Dah panggil makan dah orang? Belum. Dia tak ada nama pun? Dia pakai mesin. Tadi dia panggil kita ke panggil orang lain? Tak ada orang lain lah. Tak ada orang lain kita sabar lah. Sabar kan? Ada lagi tadi ada lagi. Ada solat jamak, lepas tu solat Jumaat, ada solat apa ni? Ada lagi 38 of course. Lagi 7. 8. 8. Lagi 8 slide. Ikutlah. 8 slide. 8 slide ni mungkin kita sampai 1 jam lah. Sampai 1 jam. Tapi kita berasa-berasa soal jawab lah. Istilah lah. Kita tanya pada pengarah pulang pada pengarah. Okay, wallahualam. Besok kita ada penutup kan? Jadi mungkin kalau perlu waktu penutup, kita lah kata pada pengarah, dengar dan tanya. InsyaAllah. Okay, wallahualam.